Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh mengikuti penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang dilaksanakan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2020. Pada kegiatan kali ini, Presiden Jokowi secara virtual menyerahkan 1 juta sertifikat kepada masyarakat yang tersebar di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota. Penyerahan 1 juta sertifikat PTSL dilaksanakan serangkaian memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional atau Hantaru tahun 2020. Khusus untuk Kota Sungai Penuh, prosesi penerimaan sertifikat PTSL secara virtual dari Presiden Jokowi dipusatkan di Aula Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan dihadiri undangan terbatas yang merupakan perwakilan penerima dari desa di 8 kecamatan. Presiden Jokowi dalam arahannya menyebutkan 1 juta sertifikat yang diserahkan kali ini merupakan jumlah yang sangat besar. Jokowi berpesan kepada masyarakat menerima sertifikat untuk menyimpan dengan baik sertifikat tanah. Sertifikat tanah boleh saja diagungkan, tetapi harus dikalkulasi dan uang hasil pinjaman untuk keperluan usaha. Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Sofian Jalil menyampaikan bahwa PTSL merupakan salah satu program untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Kedepan pihaknya akan terus mengoptimalkan pelayanan secara online untuk menutup ruang gerak mafia tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh, Dedi Suryadi, mengungkapkan, di Kota Sungai Penuh sendiri, pada kesempatan ini diserahkan sertifikat sebanyak 497 dan diserahkan secara simbolis sebanyak 25 bidang. Dengan adanya penyerahan sertifikat ini, Dedi Suryadi juga berharap dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, Sungai Penuh menyerahkan sertifikat sebanyak 497 dan menyerah secara simbolis sebanyak 25 bidang. Nah, semoga harapan kita dengan adanya penyerahan sertifikat ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Tentunya dalam hal ini juga, dalam kesempatan ini merupakan sarana bagi kita untuk publikasi kepada masyarakat bahwa yang selama ini pengurusan sertifikat itu sangatlah susah, berbelit-belit, biayanya mahal. Tapi alhamdulillah, semenjak adanya program PTSL ini, semenjak adanya pencanang program dari Pak Jokowi, pengurusan sertifikat tidaklah seperti yang sebelum-sebelumnya. Tetapi dengan pelaksanaan PTSL, masyarakat bisa melakukan pesertifikatan secara massal. Ya. Penyerahan sertifikat PTSL di Aula Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh, Asisten 2 Herman, Polres Kerinci, Kodim 0417 Kerinci, Kejari Sungai Penuh, dan diikuti para kasih serta pegawai Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh. SPTV melaporkan.